Mantan suami Dina Lorenza dan Cut Keke, Gathan Saleh Hilabikini, kembali menjadi perbincangan. Mantan suami Dina Lorenza dan Cut Keke, Gathan Saleh Hilabikini, kembali menjadi perbincangan. Diketahui Gathan Saleh terjerat kasus hukum untuk yang ketiga kalinya. Berikut ini adalah sederet kasus hukum yang menjerat Gathan Saleh. Diketahui pada Desember tahun 2019, Gathan Saleh terlibat kasus penganiayaan terhadap asisten Natalie Holscher, Stefano Alia. Stefano mencoba untuk melindungi Natalie yang digoda oleh Gathan Saleh hingga berujung Gathan yang menganiaya Stefano. Kasus yang kedua adalah Gathan Saleh ditangkap atas kepemilikan senjata api dan narkotika pada 3 Februari tahun 2021. Dan yang baru-baru ini menjadi perbincangan adalah kasus penembakan yang dilakukan Gathan Saleh terhadap rekannya Andika Mawardi pada 8 Februari lalu. Diketahui setelah terjadinya penembakan, Gathan Saleh melarikan diri. Namun, pihak keluarga Gathan meminta untuk berdamai. Sampai saat ini, Gathan Saleh belum memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Timur.